Seperti biasa nih Bolo, jam malam, ini jam 1, kita bikin videonya, backsoundnya juga masih sama, saya taruh apa sih Bolo. Video yang kemarin, adiknya juga bilang mau unboxing ya, ini burung dari tempatnya Mas Dodi, Kuningan, Jawa Barat ya, Kuningan Jawa Barat, kita take over. Dengan harga yang sangat murah banget, itu pun belinya juga nyicil. Mas Dika baru DP 500, harga burung 1000 boleh. Alhamdulillah kita dapat, sebenarnya nggak beli, minta lah istilahnya. Wah, mau minta-minta mas? Ya kita berarti bahasanya lah, bahasa yang saya lontarkan. Sini tak rawatnya kan gitu. Sini mas tak rawatnya, tak tukar berapa? 1000 awalnya dulu 1200 200 atau 300 kurang paham lupa itu transaksi pada waktu habis lebaran kemarin tuh udah berapa bulan berarti bolo terus baru kepegang hari ini beberapa hari atau berapa minggu yang lalu tak kontak lagi turun jadi 950 kalau nggak salah ya itu. Terus akhirnya baru kemarin 3 hari yang lalu Mas Dika tanyain lagi udah 1000 mas sama ongkirnya. Oh orang baik ini Mas Dodi, terima kasih. Materi ini materi beliau lama dan beliau beli burung ini waktu habis lomba di Cirebon kalau nggak salah. Nanti beliau kalau lihat videonya biar komen beliau. Mudah-mudahan lihat juga ya. Kalau nggak salah pada waktu piala apa ya Mas Dodi ya. Pokoknya kenari tapi pialanya udang di Cirebon itu. Tuh, terus burungnya dia gantang soot terus beli burung ini. Gitu. Dan dia rugi loh, Bro. Cuma saya janji juga sama beliau, janji adalah utang ya Mas Yadi. Janjinya apa? Ketika burung itu nanti di tangan saya, ambil bitim, bisa moncer. Ya pasti ada bonus sendiri dari saya. Entah berapapun bonus itu nominal, katakan 50.000, 100, 200, jika kita nggak tahu, karena kita juga belum project ke sana. Tapi yang jelas burung itu sudah kita take over dan saya bangga akhirnya kepegang. Ini yang saya maksud dari video yang kemarin, baru aja kemarin. Jadi ketika kalian belanja online hati-hatilah. Ini yang saya maksud. Apa itu sabar? Jadi nggak usah husu-husu. Benar-benar dikurcek dari semua lini dulu. Habis itu kalau sudah matang kita, kalaupun toh belum rezeki, ya apa-apa. Tapi kalau masih rezeki kayak yang kita rencanakan ini, kepegang bolo. Kemarin bulan Idul Fitri dari raya sampai sekarang berapa bulan? Masih loh burung itu. Rezeki kayak gitu. Kalau nggak rezeki ya udah saat kemarin. Tapi alhamdulillahnya burung memang rezeki kita bolo. Kita bahas ya dari semua aspek burung ini mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang suka tapi jangan dibeli dulu ya. Jadi burung ini mau tak pegang dulu karena ada banyak minusnya bolo. Kita bahas bolo. Teman-teman subscribe sama like. Kita bahas dulu untuk dari segi silsilahnya. Kalau menurut Mas Dodi ini burung AFSF itu serinya katanya beliau dari segi delok modelnya memang kaya-kaya iya itu. Cuma kalau untuk seri Mas Dika nggak begitu penting dari awal. Dari pertama dulu kita main sampai sekarang seri itu hanya pelengkap ibaratnya kayak identitas saja. Berarti kalau KTP lah ngono bolo. Jadi yang jelas yang tak lihat tetap di materinya. Lah, kita masuk ke materinya. Saya hanya lihat dari video bolo. Jadi saya benar-benar ngamati di video itu apakah sesuai spek kita. Dan dari awal ketika kita belanja burung baik di online ataupun langsung ya. Itu saya nggak pernah yang komplain untuk
burung itu kondisinya. Misalkan ya, burung itu baru overbilahi, burung itu baru durasi putus-putus. Enggak, justru Mas Dika itu nanyain pertama itu ketika burung mau di take over itu gimana kondisinya burung sebelum atau dulu gitu. Jadi itu dulu, tadi video kan video baru sekarang misalkan burung. Nah, video dulu tak suruh ngirim, oh seperti ini, jadi tak amatin dulu, oh berarti ini baru gejala seperti ini gitu loh. Nah, kalau dia baru gejala itu biasanya Mas Dika ya tak olah dia kan, sering tak bilang burung enggak usah kita nyalain penjual, kita tuh fokus pada kita aja, burung udah di tempat kita, yuk kita garap, kita garap, mau kita lihat YouTube, mau kita lihat Facebook, semuanya aspek lah untuk edukasi kita, enggak apa-apa, yang penting kita enggak usah nyalain penjual, oh burung itu menurut kita terbaik, yuk garap. Jadi gitu, seperti yang kita unboxing ini, AF ini boleh, kita sebut AF baik ya, AFSF, kodawan, bisa AF mulai, belum ada nama juga, buat teman-teman yang mau rekomen nama, kita kasih nama apa ya burung. Nah, untuk seri seperti itu, untuk perkiraan Mas Dika juga tepat. Apa itu? Vokalnya gila bolo, kenceng vokalnya, kenceng di kuping itu mak nying 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 nying, enak banget. Lagu sih enak, cuma gak seindah. Lagu dia enak, tapi gak seindah. Jadi lagunya masih bisa kita apa ya? Nah kita makan tuh kita ulu ya bahasa Jawa nih, atau kita apa ya? Kunyah dengan nyaman. Dia masih bisa, walaupun gitulah, jadi enggak leb-leb, enggak enak, masih enak, ada jengkoknya, iramanya juga nendang juga, dan vokal dia istimewa, dalam arti enggak tembus ya, tapi istimewa didengar, soalnya dia masuknya mengkristal nanti kalau udah jadi bolong. Terus dari segi durasi, kalau video lama oke sih, burung ini durasinya gila, menitan durasinya, dalam arti menitan itu ya 1 menit up dikit. Terus dia enggak enjoy, paling 30, terus 45, 50 gitu. Tapi dia pembawaannya durasi memang panjang. Yang saya suka lagi, prediksi dari awal, udah suaranya kencang, show-nya enak, boyangnya enak dia, terus lagunya enak, walaupun enggak mewah atau iramanya enggak sadu. Tapi enak, masih enak banget didengar. Masih poin di burung pikir saya gitu. Terus apa itu, warnanya juga cakep, bonnya itu di slap sini, kuningnya itu di sini ada slapnya. Terus paruhnya dia agak bengkok. Ah, ini yang paling saya suka di burung, paruh bengkok itu rezekinya. Karung menurut katuranggan ya Mas Dika, iya kaya pitik wae ya, man kok katuranggan ini. Ya bener yang wis sir-siranku dhewe wae. Itu kalau paruh bengkok luar biasa bolo. Luar biasa. Dia bandel banget. Lah, sing tak gumuni, dia itu kan durasi panjang, harusnya kan vokal nggak kenceng, tapi dia kenceng bro, panjang dia. Dan ketika burung itu datang ya, datang kita unboxing kan, ini hari apa ya, ini hari video pembuatan, ini hari Kamis bro, Kamis tadi malam, Rabu Kamis, berarti hari Senin Selasa datang, kirim Senin, Selasa datang, terus ini hari Kamis, nanti upload teman-teman dari apa, bisa dihitung ya. Lah itu dia sudah nurut banget bolo, gila nih. Lah tapi prediksinya gini bolo, ada minusnya itu dia kondisinya sekarang birah. Lain birahnya gak karuan bolo, 17 ini. Aku gak nyalain Mas Dodi, aku senang, karena apa, kita bisa bikin konten juga bolo, nanti kita olah burung ini, dan saya berharap besar burung ini jadi, insya Allah jadi burung, insya Allah. Nanti tak lihat ke teman-teman perkembangannya. Untuk sekarang saya mau perkenalkan burung aja, materinya seperti itu, dan untuk sekarang juga belum saya jual ya, saya dapat murah dengan harga 1 juta tidak saya jual dulu, saya mau koncerin dulu, datang burung birahi, terus nanti kita jadwal untuk gantangnya seperti apa setelah sembuh ya dari birahnya dia. Untuk saat ini kita rawat dulu, nanti teman-teman lihat dulu hasilnya seperti itu sebelum masuk ke kantang ya, seperti biasa bolo, tak openane sih, tak turun gini ya anune, apa itu kameranya, HP kurang turun bolo. Nah dari burung ini birahi seperti itu metodenya, nanti biar teman-teman juga bisa niru lah, kalau punya burung baru over birahi ya, nggak rapi seperti itu. Tentunya seperti biasa bolo, kita pakai produk sendiri nanti semua,
terutama untuk yang gejala overbidai, kita pakai produk Ami BOB itu buat menurunkan bidai lebih cepat boleh. Ya mudah-mudahan burungnya ini nanti cocok. Nanti 3 hari ya, 3 hari setelah video ini upload, nanti Mas Dika bikin video untuk perkembangan dia, terutama untuk pakannya cocok enggaknya dulu ya. Karena datang hari Selasa, ini sudah hari Kamis, berarti sudah 2 hari ya. 2 hari nanti, karena ini masih dini hari, belum dikerjakan, nanti pagi tak kerjakan. Dari selang waktu Selasa, Rabu, Selasa datang pukul jam 10 pagi, kita ambil jam 11, sampai rumah jam 1-an lah itu. Sampai hari Rabu kemarin, itu dia makannya masih docar acil, masih belum cocok. Pakai apa itu? Ambibiarian. Nah, nanti pagi sudah Mas Dika rubah pakai yang Ambibiop. Nah, nanti gimana? Karena kemarin Ambibiop-nya habis pula, ngunggu. Sing do nonton iki nak blonjo pakan gila nih. Ngene sopo nak blonjo pakan telu loro. Gila. Saya makasih ya buat teman-teman ya, udah ngelarisi pakan Mas Dika. Terus untuk pakan tinggalin ini, fokus di burung ini. Nah, nanti apa ya? Untuk pengajaran seperti apa teman-teman, ikuti baik, terutama untuk yang punya burung OBB, jangan diumbar dulu, bocoran sedikit ya, jangan diumbar. Jadi ya wes, nak OBB ya digarap koyo biasanya Mas Dika. Video-video sebelumnya sudah ada, tapi ini mumpung ada burung datang, kita unboxing dengan kondisi OBB baru. Beli burung kayak gini pula, ketika itu mana apa gitu, tapi gejala mana OBB ataupun macet atau durasi nggak putus olahan garapan, justru namanya wi on, bahaya man. Ojo tuku mano wis anteng, ya ta? Unboxing tuku mano, aku unboxing kita, ya beli burung, ya ta? Mau ngomongin pelosok, tapi mana kita anteng di track, wah sekarang tantangannya bos. Yo bento Mas Dika, mana duit-duitku? Iya percaya dedit mau. Tapi gara mana lah saya bodoh doa itu. Sini upload mana sih jalan? Ada. Kau Mas Dika tak upload mana? Tak jalan. Terus gitu aja boleh unboxing untuk hari ini, kita kedatangan FSF, kita sebut AF, buat masukan buat teman-teman, kasih nama apa ya, komen di bawah ya, nanti tak seleksi nama yang bagus itu. Aku tak pengen komen dari kalian, nama dari kalian, jadi ke depan burung ini hasil nama dari kalian. Aku pengen di situ ya, dulu pernah kita ya Ontoseno dulu ya, terus itu waktu masih duet sama Amahum Mas Peyang kalau nggak salah dulu, aku lupa itu Ontoseno itu USL. Terus kita bikin Ontoseno GR juga, itu F2 kalau nggak salah dulu. Habis itu udah kita nggak bikin nama lagi kan, terus baru hari ini kita bikin nama. Ya mudah-mudahan namanya nanti seketik apapun pasti saya hargai buat kalian dan saya terima kasih. Mudah-mudahan nama itu juga membuat berkah kita semua nanti ya. Yang jelas kita unboxing, selamat datang untuk AF, SF, dari segi volume lagu, terus gua ya enak banget. Kita lihat seperti apa burung ini ke depan, teman-teman bisa di saksinya. Izin buat teman-teman, kemarin banyak pertanyaan, Mas Dika nggak ganteng kenapa, Mas Dika ada apa, tim Ambibi kenapa nggak se-power dulu dan sebagainya. Habis video ini Mas Dika jelasin ya, mudah-mudahan ego Mas Dika bisa menerima dan mudah-mudahan Mas Dika juga lapang dada, karena pasti ada ganjil di hati, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menerima apa yang Mas Dika maksud dari bulan kemarin, yaitu Oktober sampai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 8 bulan, terus Juni baru kita gantang, Juni, Juli sekarang baru kita gantang, ada apa? Geser, kita bahas di video selanjutnya. Gitu aja buat pasangan gila-gilu. Sebelum tutupan seperti biasa, tak kasih kata-kata. Nak adewe tuku manuk, ora sah gusah-gusu bolo. Sabar, ndelok isi dompete, terus ndelok materine. Ora didelok saka komene paling akeh nak ade belanja online. Ora didelok saka pialane paling akeh. Ya, ndelok manuke. Lah dari situ awak iso bakal ngerti kuwi sing jenenge manfaat. Terus meneh, misalkan nak awak dhewe oyak-oyakan karo kanca manuk kuwi, terus adewe kalah, ya aja nesu. Ya wis kuwi rezekine.
nak rezekine manuk kuwi ora ning endi bakal ning tangan. Kaya sing tak alami, aku beli AFSF dari bulan apa itu? Pas lebaran kemarin. Sampai sekarang berapa bulan? 4-5 bulan ya. 4-5 bulan ya, Mas. Masih kepegang. Itu yang namanya rezeki. Jadi tetap semangat, tetap berproses, nikmati proses, hasil akan ikuti bolo. Ya, salam pasukan kita gitu.